Di tengah ramainya pemberitaan perihal putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep dan istrinya Irina Gudono menggunakan jet pribadi ke Amerika Serikat, muncul juga informasi menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, yang menggunakan jet pribadi. Wali Kota Medan itu pun angkat bicara. Sebelumnya beredar foto Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu, istrinya yang juga merupakan putri Presiden Joko Widodo, menggunakan fasilitas jet pribadi yang diperkirakan diambil sekitar 18 hingga 20 Februari 2023. Pesawat diduga milik salah satu konglomerat di Medan. Menanggapi foto dirinya dan istri Kahiyang menggunakan jet pribadi, menantu Presiden Jokowi itu mempersilahkan publik untuk mengecek ulang terkait waktu, lokasi, hingga uang yang digunakan untuk menyewa pesawat itu. Bobi memastikan tidak menggunakan dana APBD. Punya siapa pesawatnya, pakai dana siapa, walaupun itu kita punya sendiri, walaupun itu sewa, uangnya dari mana silahkan dicek. Saya selalu sampaikan hal seperti itu silahkan dicek, silahkan di cross check, diperiksa apakah ada pakai uang dari APBD, apakah ada uang korupsi. Yang pasti saya sampaikan tidak, saya bisa pastikan, saya bisa declare bukan dari situ. Tapi itu memang benar Bapak naik jet? Apanya? Naik jet pribadi Pak yang viral itu. Saudara.